Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf meresmikan kantor baru cabang pembantu capem Bank BNI Ulekaring Banda Aceh Kamis 28 April 2016. Sebaiknya harus ada Pak, karena ada beberapa tempat seperti di kawasan saya di Aceh Utara, mereka mengatakan Pak Muzakir, kapan kami ada bank satu? Ya, insya Allah saya bilang, saya akan usahakan. Tapi tidak ada juga muncul, saya akan katakan kepada bank di Aceh, dan bank BNI, ini sudah sekali saya katakan kepada BNI. Mudah-mudahan ada tindak lanjuti untuk hidup ke daerah. Yang jelasnya, bank ke masa depan perlu kita apa juga, sokong, rasa support, karena banyak pengusaha-pengusaha di Aceh, UGM yang semakin hari kita lihat makin bergerak, walaupun lembab, tapi yang intinya pengusaha-pengusaha Aceh lebih gigih dan yakin untuk bersinergi dengan bank-bank yang ada di Aceh. Proses peresmian bank kantor tersebut turut disaksikan oleh Kepala Jaringan dan Layanan Kantor BNI Wilayah Medan, Y. Iwan Kurniawan, serta jajaran pimpinan BNI Cabang Banda Aceh. Dalam sambutannya, Wagub Aceh berharap industri perbankan di Aceh, seperti Bank BNI, dapat terus mengembangkan sayapnya dengan membuka lebih banyak lagi kantor-kantor cabang pembantu di tingkat kecamatan seluruh Aceh. Mualim juga mengatakan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Aceh tidak mungkin berjalan sendirian. Peran perbankan sangat penting mendukung penguatan sektor ekonomi. Dalam kesempatan itu, Mualim juga menghimbau industri perbankan di Aceh agar senantiasa menjalin kerjasama dengan pemerintah Aceh dan dunia usaha dalam memperkuat fondasi ekonomi di daerah ini, sehingga program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat berjalan dengan baik.